Tunggu ya, Jalan Sesama akan kembali. Terima kasih sudah menunggu. Sekarang waktunya. Siapa yang ingin menghitung sampai 10? Bersama saya Putri, dan peserta hari ini adalah Jabri. Halo. Jabri sudah duduk di kursi peserta. Dan apakah kamu, Jabri, siap menghitung sampai 10? Siap. Ya, Jabri sudah siap menghitung sampai 10. Jabri, bersiap-siap. Siap. Mulai. Sekarang. 1. Jabrik, mau menelpon Maman. Jabrik memilih untuk menelpon temannya Maman. Baiklah. Mama? Maman, tolong Jabrik. Jabrik, ada apa? Aku siap membantu. Man, beritahu dong, sesudah angka 5, angka berapa ya, Mon? Sesudah 5 itu 6, Jabrik. 6. Yakin ya? Yakin ya? Yakin. 6. Waktunya habis. Jabrik, silakan teruskan menghitung sampai 10. 6. 7. 8. 9. 10. Jabrik sudah menghitung sampai 10-nya. Dan untuk hadiahnya, Jabrik berhasil memenangkan 10 krayon berwarna. Terima kasih. Terima kasih. Segera datang di jaringan Bloom, acara yang dibicarakan semua orang. Desperate Houseplants bercerita tentang tanaman rumah yang tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Oh, aku sudah tidak tahan lagi. Aku sudah kehilangan mekarku. Aku sudah tidak disiram beberapa hari. Oh. Aku juga. Aku tidak tumbuh. Aku butuh matahari. Tapi tidak apa. Aku tidak mau mengeluh. Aku tidak bisa terus-terusan seperti ini. Ya, aku juga. Tapi aku tidak mau mengeluh. Tanaman-tanaman itu mengharapkan air dan sinar matahari sampai suatu hari. Oh, lihat. Bukankah itu tukang kebun? Oh, iya. Dan aku pikir dia sedang memegang kaleng untuk menyeram. Oh, tapi mungkin dia sibuk. Tapi aku tetap tidak mengeluh. Aku harap dia memperhatikan kita. Oh, tanahmu tampak kering. Kau butuh air. Dan kau? Tampaknya kau butuh sinar matahari. Itu benar. Wah. Dia tahu apa yang dibutuhkan tanaman. Ya, aku tidak pernah merasa sangat hidup. Aku berharap tidak merepotkanmu. Pastikan untuk menyaksikan setiap malam Desperate Houseplants di jaringan Bloom. Kamu akan menyukainya. Suatu siang, seekor siput sedang santai sambil siul-siul. Si siput senang sekali sebab si siput sampai di samping sebuah semangka segar spesial. Si siput segera santap si semangka sepotong-sepotong. Nyam 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 nyam. Nyam, 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 nyam. Setelah selesai, si siput senyum-senyum semakin senang serta semakin sehat saja. Sekian seputar siput S. Seperti cara ombak berbuih di kaki, atau cara adik bayiku tersenyum, aku tahu ini pasti senang-senang bahagia. Oh ya, melihat ke lautan membuat jempol terangkat. Hei, jangan kau hiraukan perasaan itu. Perasaan yang kau rasakan, halo senang bahagia. Halo senang bahagia. Lelucon lucu yang datang, berseru dan tertawa. Senang-senang bahagia. Ayo, halo senang bahagia. Lari tanpa alas kaki dan makan buah persik. Senang-senang bahagia. Burung camar terbang tinggi seperti layangan, atau cara angin bertiup indah dan murni. Ku tahu ini pasti senang-senang bahagia. Mungkin bukan apa-apa batu memantul di air, tapi semua orang tahu perasaan ini. Perasaan yang kau rasakan, halo senang bahagia. Halo senang bahagia. Lelucon lucu yang datang, berseru dan tertawa. Senang-senang bahagia. Ayo, halo senang bahagia. Dalam luas seperti lautan, kau perasaan kesukaanku. Senang-senang bahagia. Halo senang bahagia. Senang-senang bahagia. Hei, apa ini? Balon bertuliskan huruf S. Ini huruf S. Ya, huruf S. Heh. Kamu tahu, aku suka huruf S karena bentuknya sangat spesial. Melengkung di atas dan melengkung di bawah. Kamu tahu bagaimana bunyi huruf S? Ya, seperti itu bunyinya. bunyi huruf S. Itu ternyata suara balon kampes. Tidak, apa yang harus kulakukan ya? Hah, aku tahu. Aku membawa pompa untuk memompa balon. Balonnya tambah besar. Sedikit lagi. Selesai. Sempurna. Memompa balon selalu membuatku jadi tambah semangat. Lautan. Senangnya ada bintang laut juga dan karang-karang. Ini semua ada di dalam lautan kecil bernama akuarium. Kalau yang ada di dalam lautan besar seperti apa ya? Ayo kita lihat yuk. Namaku Wahina, usiaku 9 tahun. Aku tinggal di desa Bahu, di Sulawesi Tenggara. Aku dan keluargaku tinggal di dekat laut. Di dalam laut ada banyak terumbu karang. Tahukah kamu, terumbu karang adalah binatang laut. Terumbu karang punya fungsi yang sangat penting. Ia menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan. Jadinya harus dilindungi dan dipelihara. Hari ini aku dan teman-teman pergi ke Saponda. Di Saponda kami belajar menanam terumbu karang. Kak Samsul yang mengajari kami. Kak Samsul sangat peduli pada lingkungan. Dia bekerja untuk melestarikan lingkungan bawah laut. Kak Samsul, dengan menanam terumbu karang, kita bisa membantu melestarikannya. Teman-temanku kini siap untuk menyelam. Kalau kami menyelam, selalu ada orang dewasa yang mendampingi. Terumbu karang ini harus diikat dengan kawat pada tempat yang sudah dibuat. Dengan demikian mereka tidak mudah lepas. Kami meletakkan tempat terumbu karang itu di dasar laut. Nantinya mereka akan tumbuh sehingga ikan-ikan bisa hidup dan bermain di sekitarnya. Kami sudah selesai menanam terumbu karang. Hari ini sangat menyenangkan karena aku bisa menjaga kelestarian terumbu karang di laut. Hai Tantan, apa yang sedang kau lakukan? Aku pikir bunga-bunga ini kelihatan cantik dan aku ingin mereka tetap ada di sini. Jadi aku membuat tanda harap tidak memetik bunga. Itu ide yang bagus. Jadi bunganya akan tetap ada di sini terus. Jabrik, apa yang kau lakukan? Jabrik mau petik satu bunga. Apa? Tapi Jabrik, aku baru memberitahu kenapa aku membuat tanda ini. Oh, Jabrik pikir tandanya bukan dibuat untuk Jabrik. Kan Jabrik tidak memetik semua bunga. Jabrik cuma petik satu, sisanya tetap di situ. Memangnya itu salah? Kalau begitu, coba kamu bayangkan kalau kamu memetik satu bunga. Oke, Jabrik tutup mata dan membayangkan. Lihat ya, apa yang terjadi kalau Jabrik cuma petik satu bunga. Jabrik membayangkan dan petik satu bunga. Lihat, bunga yang tersisa masih banyak. Baik. Sekarang kalau Jabrik boleh petik satu bunga, boleh kan aku memetik satu bunga juga? Sepertinya tidak apa-apa, bunganya masih banyak. Sekarang kalau Ari dan Dewi mau memetik satu bunga juga, bagaimana? Kalau begitu masih ada sisa beberapa bunga. Bagaimana kalau Pak Bagus dan Ica mau juga? Waduh, bunganya jadi tidak banyak lagi. Bagaimana dengan Pak Dalang, Mbah Minah, Bo Iem, dan Santi mau memetik bunga juga? Tunggu. Kalau semua orang petik satu bunga, tidak akan ada lagi bunga yang tersisa. Sekarang kamu tahu kan Jabrik, kalau semua orang merasa seperti Jabrik dan memetik satu bunga saja, maka tak lama tidak akan ada lagi bunga yang tersisa. Tantan, kamu sudah selesai membuat papan tandanya? Ya. Harap tidak memetik bunga. Jabrik pikir tulisan di papannya harus ditambah. Satu bunga pun tidak boleh. Jalan Sesama akan kembali. Terima kasih sudah menunggu. Jalan Sesama disokong oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, diproduksi oleh Creative Indigo Production dan Sesame Workshop. Program ini terwujud berkat dukungan United States Agency for International Development.